Jawa Timur memiliki legenda cerita rakyat Sawung Galing. Nah, siapakah Sawung Galing dan bagaimana awal mula kehidupannya? Dahulu kala tersebutlah seorang anak bernama Joko Berek. Setiap hari ia selalu diejek dan dikatakan anak haram oleh teman-temannya karena ia tidak mempunyai ayah seperti yang lainnya. Suatu hari Joko Berek baru saja pulang dari bermain dengan teman-temannya. Hatinya marah, penasaran bukan kepalang. Sesampainya di rumah, Joko Berek segera menjumpai ibunya. Saat itu, ibunya yang bernama Dewi Sangkrah tengah berkumpul dengan kakek dan neneknya. Joko Berek menanyakan perihal siapa dan di manakah ayahnya berada. Hati Dewi Sangkrah berdebar. Ibu Joko Berek ini sudah menduga hal ini akan terjadi. Suatu saat setelah dewasa, Joko Berek anaknya pasti akan menanyakan siapa ayahnya. Dia harus menjawabnya dengan gamblang. Lalu dikatakanlah kepada Joko Berek jika ayahnya adalah seorang adipati di Kadipaten Surabaya. Namanya adalah Adipati Jayeng Rono. Joko Berek segera mencari tahu asal-usul dirinya. Dengan berbekal seadanya, Joko Berek berangkat ke Kadipaten Surabaya untuk menjumpai ayahnya. Ketika hendak memasuki pintu gapura Kadipaten, Joko Berek dicegat oleh seorang prajurit yang sedang berjaga. Ia dicegat dan disuruh pergi oleh prajurit penjaga. Namun, Joko Berek tetap bersikukuh tidak mau pergi. Prajurit penjaga pintu gapura itu jengkel melihat Joko Berek yang tak mau pergi dari Kadipaten. Maka dia segera menyerang Joko Berek agar Joko Berek pergi. Tetapi Joko Berek bukannya pergi, malah melawan dengan berani. Lalu muncullah Adipati Jayeng Rono yang melerai perkelahian itu. Ditanyakanlah kepada Joko Berek tentang keperluannya. Joko Berek mengatakan jika ia ingin bertemu ayahnya yang bernama Adipati Jayeng Rono. Joko Berek mengeluarkan selendang Cinde Puspito dari bungkusan yang dibawanya. Ternyata benar, selendang itu adalah selendang Cinde Puspito yang dulu oleh Adipati Jayeng Rono diberikan kepada Dewi Sangkrah yang dicintainya. Adipati Jayeng Rono memeluk Joko Berek, demikian pula Joko Berek. Dia memeluk erat ayahnya yang telah lama tak dijumpainya. Kemudian Joko Berek diperkenalkan pada saudaranya yaitu Sawung Rono dan Sawung Sari. Joko Berek disuruh tinggal di Kadipaten dan namanya diubah menjadi Sawung Galing. Demikian asal-usul nama Joko Berek yang berubah menjadi Sawung Galing. Sawung Galing tinggal di Kadipaten Surabaya bersama ayahnya yang merupakan seorang adipati. Dan kisah dongeng Sawung Galing berlanjut. Pada suatu hari, Kadipaten Surabaya kedatangan kompeni Belanda yang dipimpin oleh Kapten Nol yang membawa surat dari Jenderal De Boer yang isinya mengatakan bahwa kedudukan Adipati di Surabaya akan dicabut karena Adipati Jayeng Rono tak mau bekerja sama dengan kompeni Belanda. Tapi pada saat itu ada pengumuman bahwa di alun-alun Kartosuro akan diadakan sayembara sodoran. Sodoran adalah perang tanding prajurit berkuda dengan bersenjatakan tombak dengan memanah umbul-umbul yang bernama Umbul-umbul Tunggul Yudo. Adipati Jayeng Rono yang sudah dipecat itu pun
menyuruh kedua anaknya agar giat berlatih untuk mengikuti sayembara itu. Pemenang dari sayembara itu akan diangkat menjadi adipati di Surabaya. Pada hari sayembara diadakan, tanpa memberitahu Saunggaling, Jayeng Rono dan kedua putranya pergi ke Kartasura. Tanpa sepengetahuan mereka, diam-diam pula Saunggaling juga pergi ke Kartasura. Sebelum berangkat, Saunggaling pulang ke desa meminta doa restu dari ibu, kakek, dan neneknya. Sayembara memanah umbul-umbul itu ternyata hanya diikuti oleh Sawung Rono dan Sawung Sari. Tetapi keduanya gagal, tak bisa menjatuhkan umbul-umbul Tunggul Yudo yang dipasang di antara menara Galah. Karena tak ada pemenangnya, Sosro Adiningrat yang bertindak sebagai panitia pelaksana lomba segera mengadakan pendaftaran lagi. Pada saat itulah muncul pemuda yang mengacungkan tangannya, dan ternyata dia adalah Saunggaling. Saunggaling inilah yang dengan tepat dapat menjatuhkan umbul-umbul Tunggul Yudo. Dan dengan kemenangan itu, selain diangkat sebagai adipati di Surabaya, Saunggaling pun mendapat hadiah dari Putri Amangkurat Agung di Kartasura yang bernama Nini Sekar Kedaton. Keberhasilan Saunggaling itu telah menimbulkan keirian dari dua saudaranya, yaitu Sawung Rono dan Sawung Sari. Keduanya ingin mencelakakan Saunggaling. Pada waktu pesta besar-besaran untuk merayakan pengangkatan Saunggaling sebagai adipati di Surabaya, secara diam-diam Sawung Rono dan Sawung Sari memasukkan bubuk racun ke dalam gelas air minuman Saunggaling. Namun perbuatan itu diketahui oleh Adipati Cokroningrat dari Madura. Ketika minuman yang ada racunnya itu disodorkan ke Saunggaling, Adipati Cokroningrat pura-pura menubruk Sawung Rono, yang mengakibatkan jatuhnya gelas berisi minuman yang telah diberi racun. Melihat hal itu, Sawung Rono sangat marah. Ia lalu berkata kepada Saunggaling dengan tujuan menfitnah Adipati Cokroningrat dengan mengatakan jika Cokroningrat tidak menghormati Saunggaling. Mendidihlah darah Saunggaling karena dihina oleh Adipati Cokroningrat. Dengan cepat disambarnya tangan Adipati Cokroningrat dan ditariknya keluar dari Kadipaten. Namun dengan bijaksana, Adipati Cokroningrat mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, dan Saunggaling pun memahaminya. Sejak saat itu, Saunggaling membenci kompeni Belanda. Dengan hati bulat, dia bertekad memerangi Belanda. Dia selalu menambah kekuatan laskarnya untuk mengusir Belanda. Pertempuran pun berkobar di seluruh daerah Surabaya. Dalam suatu peperangan yang sengit, Saunggaling berhasil membunuh Jenderal Debur. Namun, Saunggaling pun juga terluka parah hingga meninggal dunia di daerah Kupang. Lalu dimakamkan di daerah Lidah Wetan, Surabaya. Lantas, siapakah yang dimakamkan di Plancungan Selaung Ponorogo ini? Apakah seperti tokoh-tokoh sakti lainnya yang mempunyai lebih dari satu makam? Itulah sejarah, legenda, dan mitos. Tidak ada yang sempurna.